Ini prestasi UIN Surat Ampel tahun 2022. Tapi jangan berpikir bahwa UIN sangat diganjar dengan prestasi luar biasa pada tahun 2022 ini adalah produk tim manajemen UIN Surat Ampel Surabaya tahun 2022. Bukan. Tidak akan ada prestasi UIN Surat Ampel tahun 2022 jika tidak ada Prof. Asgar sebagai rektor. Tidak akan ada prestasi membanggakan tahun 2022 jika tidak ada Prof. AA sebagai rektor sebelum Prof. Asgar. Tidak akan pernah ada prestasi luar biasa UIN Surat Ampel Surabaya tahun 2022 jika tidak ada Prof. Nursya sebagai rektor sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada, teman-teman sekalian, prestasi UIN Surat Ampel Surabaya jika tidak ada Prof. Ridwan Nasir yang menjadi Kadeo di Bekasi.